Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada hari ini dua sekawan lagi berada di Jalan Kayu Manis. Ini adanya di Kelurahan Balekambang, kecamatannya Kramajati, Jakarta Timur. Sebelum mulai, admin selalu mendoakan buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat, diberikan rezekinya, dilancarkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Jadi kita sudah berada di depan persis salah satu kios burung, namanya DSK Beer Shop. Kita langsung coba masuk, nanti ketemu sama sang pemilik atau owner kios saja nih. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi ngapain mas nih? Ini lagi mainin si pelatuk ini. Si pelatuk. Burung masteran ya? Iya, masteran. Jadi hari ini mas untuk DSK Beer Shop ada burung apa aja mas? Untuk hari ini stok kita alhamdulillah full banyak. Seperti okay. Biasa burung masteran sama kicauan ready semua. Bisa melayani kirim sampai kemana aja mas nih? Untuk kirim-kirim untuk area Jakarta dan sekitarnya kita masih bisa COD atau dari tempat. Dan buat teman kicauannya yang di luar Jakarta, tentunya kita juga bisa itu dengan cara transfer dulu, nanti baru barang dikirim. Kalau dia mau tukar tambah gimana itu mas? Tukar tambah juga bisa, yang penting kita bisa ngunjul burung tersebut, nantinya satu sama-sama sudah aja. Oke, ini yang dipegang pelatuk apa sih? Ini pelatuk beras mas. Atau sampit ya? Sampit ya. Kadang suka beda nama mas ya? Iya betul. Ini anak kan atau gimana? Iya, anak kan udah mandiri. Udah mandiri? Iya. Tapi udah mulai bunyi? Kenapa? Udah mulai bunyi. Udah lumayan rajin. Harganya mas berapa nih? Ini jantan, harganya 350. Oh ini jantan, ya. Jadi di kepalanya ada alis merahnya ya? Merahnya. Udah mulai mandiri ya? Udah, bukan mulai lagi, udah mandiri total. Oh udah mandiri total. Udah full mandiri total. Udah aman lah ya? Udah aman sekali. Sekarang kita berlanjut stok burung. Ini burung emprit mas? Emprit haji. Ini mau dijual atau gimana mas? Kita jual aja lah. Berapa itu mas? Kita kasih 5.000 ya. 5.000 rupiah? Mahalan ya. Ini rawatan dari anak atau gimana sih? Katanya dari anak kan. Tadi kan dia satu pasang. Oke. Okay. Yang jantannya itu isian kenari. Siap. Tapi yang jantannya mati. Oh jantannya mati. Jantannya mati. Ini tinggal yang betina. Betul. Jadi 5.000 rupiah. 5.000 rawat lah. Rawat anak ya? Iya. Berlanjut mas, ya. Kita ke burung murai batu. Oh tapi betina ya? Iya betina betul. Oh ekornya mulus banget ya? Mulus. Postur juga besar ya? Lumayan alhamdulillah. Ini dijual berapa mas sekarang nih? Kita kasih 270. 270? Ya. Betina siapan, terus ekor mulus, bodi besar ya? Ya. Emang cuma satu ini? Cuma satu aja. Berikut mas, ini ada burung apa lagi nih? Istri gunting. Apa? Gunting. Sogon istri gunting. Sogon. Ya. Ini masih ini satu sarang. Oh, ini tadinya dari anak kan atau? Dari lolohan. Dari lolohan. Dan. Ini tapi udah lumayan, mandiri semua. Udah mandiri. Ya. Udah mandiri semua. Ini jadi tapi ya. Ini burungnya benar gede-gede semua ini. Iya. Ini jadi enggak tahu jantan semua ya dua-duanya okay. Ya. Oke. Ini sogon anak kan udah mandiri berapa nih? Kadang dia udah kayak gini mas, udah mulai ini nih. Oh, kepalanya. Kepalanya udah nengak-nengak. Oke. Okay. Udah kayak mau ngobrol-ngobrol. Harganya? Ini pokoknya ini satu sarang aja ya. Oke. Okay. Nggak tahu ini kalau jantan semua ya alhamdulillah banget, kalau sepasang ya alhamdulillah ya. Siap. Ini 3,5. 350 sepasang ya? Iya, dapat 2 ekor. Pokoknya 2 ekor lah ya. Iya. Jadi pokoknya, kalau dapat jantan dua-duanya ya emang rezekinya gitu ya. Mas ya. Pokoknya kalau jantan betina ya nanti tinggal dipasangin aja lah ya. Ada begini mas. Ini maksudnya kalau sering masterin aja, jadinya istimewa. Iya, jadi sesuatu. Jadi nanti sesuatu. Ya. Oh ini kan yang lokal punya, jadi lihat sendiri bodinya mas. Lokal. Ini padahal masih ini ya. Iya. Tapi bodinya gede-gede banget. Lokal Bogor ini ya. Iya betul. Semoga dari jantan semua ada duanya, karena bodinya ini gede-gede banget nih. Siap. Sekarang kita ke bagian luar atas mas. Ini ya. Ada sogok ontong lagi ya. Sogok ontong. Ini mas agak terotol burung ya? Iya mas agak terotol. Tapi burung gacor juga mas ya, udah ngasin ya? Betul. Emang ini rawatan dari ijuan. Oh dari ijuan? Dari ijuan. Oh ini harganya ini berapa mas? Untuk ini harganya 400. 400 ribu rupiah? Iya full set. Full set? Full set. Tapi dia udah kepatong ngeleper atau belum? Udah ngeleper. Udah ngeleper? Udah ngeleper. Tapi ya. Masih agak jarang. Cuman masih muda banget ya? Iya. Jadi prospekan ya? Sangat prospek sekali.
Sekarang ke yang di seberang Gias, Mas. Ya. Ini ada sogok ngomong lagi ya. Ya. Kalau tadi trotol ini warnanya udah mutasi nih. Iya, udah mapan. Udah mapan ya. Ini burung gacor juga, Mas ya? Burung gacor materinya. Materinya apa aja, Mas, biasa terdengar nih? Untuk materi ini rambatan. Oke. Terus kenari tapi emang belum fasih banget ya. Siap. Terus ada cita kakaknya juga. Oh, ada juga. Ini yang ini harga berapa, Mas? Untuk ini harganya 800.000. 800.000 rupiah. Iya. Burungnya full set? Full set. Full set. Iya. Ini jadi kalau buat Mas Ran udah siap banget, Mas ya? Iya, betul. Tapi ini harinya udah kepantong lepernya? Udah dong. Udah kepantong leper. Ini buat teman-teman yang lagi dari Soko Ontong, udah gacor, siap buat Mas Ran, tinggal silakan datang ke sini langsung, Mas ya? Iya, betul. Yang percaya yang jauh tinggal dicat kemurahannya, nanti dikirim ya? Sekali. Ini tembakannya mantep-mantep banget, iya. Mas. Kenceng lagi suaranya. Kenceng lagi ya? Kenceng. Ini jadi emang benar-benar rekomendasi buat Mas Ran ya? Iya, betul sekali. Terus buat bunyi-bunyian di teras rumah juga oke ya? Ini sangat menikmati buat sambil ngopi. Sekarang kita ke burung perenjak, Mas. Ya. Ini perenjak atas ya. Perenjak atas. Udah mulai bunyi, burung udah kacor. Ya, rajin ini datang dari anakan dong. Oh. Ini ada satu pasang, Mas. Oh, ada satu pasang. Tadi satu sarang tadinya. Harganya berapa nih sepasang? Ini sepasang 500.000. 500.000 burja per pasang. Ya, burja. Ya. Rawat dari anak. Iya, dari anak, tapi yang... cuma yang jantannya agak gesit. Oh. Maksudnya enggak bukan yang Cina. Cina banget. Oke. Okay. Sekarang kita ke stok burung penari, Mas. Siap, ini warnanya cerah ya. Cerah. Ini serinya? Seri lokal aja lah. Ini burung yang di kandang lovebird tapi di setting beranjangan, Mas ya. Iya. Udah gacor, Mas ya. Alhamdulillah udah. Kencang juga suaranya ya. Alhamdulillah. Ini harganya berapa, Mas nih? Untuk harga 3,5, Mas. 350. Ya. Ini berlaku burja atau full set nih? Burja. Oh, hanya burja. Iya. Stok penari harinya ada berapa, Mas? Ada 2 ekor. Oh, masih ada lagi? Iya. Ini satu lagi yang di depan, yang di bawah, Mas ya. Ini mana mesin kalau buat nyari buat masteran nih. Ini cocok. Wih, ini kenceng banget suaranya, Mas ya. Suara kenceng, durasi panjang. Nah, ini bekas burung lapangan. Oh, bekas burung lapangan ya. Mainan. Ini makanya nafasnya panjang, Mas ya. Nafasnya panjang. Ini dari tadi nih, nggak berhenti-berhenti tuh. Mentalnya juga enak kalau udah dulu. Oke, ini warnanya cerah banget lagi ya. Iya. Tapi ini seri lokal juga. Lokal. Oke, yang ini, Mas, di depan harganya berapa nih? Untuk ini harganya 500.000. Oh, ini 500.000 rupiah. Iya. Itu burja atau full set? Burja. Oh, hanya burja. Ah. Cuman bener kalau ini buat guru vokal udah oke banget lah ya. Udah ngerek, atas bawahnya bunyi, terus nafasnya terus, panjang lagi iya, ya. Ini anti galau lah. Anti galau. Oke, makanya harganya akhirnya beda ya? Iya, emang ya maksudnya bukan burung masteran biasa. Oke. Tadi emang buat burung mainan. Siap. Sekarang kita berlanjut ke stok burung masteran lagi, Mas ya? Iya, siap. Ini ada burung cengkot Jawa. Cucak cengkot Jawa. Ini yang di atas nih ya? Iya. Ini karena kalau burung ini disitu dari dekat dia masih agak takut ya? Iya. Tapi emang burung udah jadi, Mas ya? Burung jadi. Udah gacor gitu ya? Udah rajin lah. Nah, harganya yang ini berapa, Mas? Kalau untuk yang ini emang masih agak gesit ya. Terus emang ini namunya cukup ya. Oke. Okay. Lumayan maksudnya. Siap. Ini harganya 650. Jadi emang burung belum mapan ya? Iya, belum mapan. Ini hanya burja atau burja? Hanya burja. Oh, hanya burja. Iya. Tapi stok cengkot yang lain masih lagi, Mas? Masih ada. Ini yang satu lagi yang di bagian dalam, Mas ya? Iya, betul. Kalau ini pakai ring, Mas nih? Iya, pakai ring. Itu rawatan anak atau? Dari anakan. Oh, dari anakan. Dari anakan. Jadi itu masuk burung agak jinak apa atau gimana? Lumayan jinak burung. Lumayan jinak. Iya. Ini namanya rawat anak ya, burung gacor juga, Mas ya? Iya. Ini hari mau gacor seperti ini, Mas? Kalau untuk harian ya lumayan lah. Oke, ini untuk yang ada ring, Mas nih, rawat anak ya? Iya. Harganya berapa itu, Mas? Kalau untuk ini harganya 1.300. 1.300. Iya. Itu berlaku burja atau full set? Kita kasih full set. Full set. Iya. Sama sangkarnya. Iya. Oke, ini buat teman-teman udah lumayan mapan juga sih. Udah lumayan mapan. Iya. Jadi kalau udah mapan dia begitu dibeli adaptasi udah nggak terlalu lama, Mas ya? Iya, betul. Sekarang masih sama ke cengkot lagi, Mas ya? Iya, masih sama. Ini burung yang memang di pasaran yang bahan-bahan udah mulai agak jarang ya? Iya, betul. Ini yang di depan kamar mandi burung udah gacor juga, Mas ya? Sama, gacor juga. Suaranya melengking banget lagi ya? Ngepik, buset juga gitu ya? Iya. Kalau ini masih rawat anak atau dari muda hutan? Oh, ini dari anakan. Dari anakan? Tapi termasuk burung udah mapan? Ya, lumayan mapan. Dan ini lebih jinak. Lebih jinak? Dari yang barusan? Karena dari orangnya itu sering dimainin. Tapi kalau yang ini sempat adaptasi nggak, Mas? Waktu kemarin bawa dari Bogor? Kalau untuk adaptasi sih, kalau yang ini nggak terlalu. Enggak. Ya. Nggak terlalu, paling kalau nggak salah mungkin sekitaran 5 jaman kali. 5 jaman? Oh, nggak lama ya? Nggak lama. Yang ini harga yang di depan kamar mandi berapa, Mas? Ini sama harganya.
Jadi 1,3 1.300 full set. Iya. Pokoknya buat teman-teman yang lagi nyari cucak jenggot Jawa udah gacor Mas ya. Iya. Kalau yang ini udah termasuk udah mapan lah ya. Betul. Karena sampai setelah dari Bogor sampai pun ada tesnya udah hitungan cuma hitungan jam ya. Iya. Alhamdulillah. Dan suaranya pun ini kenceng banget ya. Oke, jadi emang udah siap buat masteran ya. Kalau mau nyari yang lebih istimewa juga ada. Masa lebih istimewa dari yang, ini? Iya. Oh, masih ada lagi? Ada lagi. Maksudnya yang ini atau gimana Mas? Iya, betul. Ini di kandang makan maksudnya informasi rawat dari anak atau gimana nih? Bukan, hutan. Ini hutan? Hutan. Tapi burung jinak? Lumayan. Cuma ini bekas burung mainan, lapangan. Oh, maksudnya burung lapangan? Iya. Oh, itu kantangannya daerah mana itu Mas? Daerah Bogor. Oh, daerah Bogor? Daerah Bogor. Oh, jadi kalau di daerah-daerah masih ada kantangannya? Masih ada. Ini burung, berarti burung gantangan gitu, lapangan? Iya, burung gantangan. Oh, jadi mentalnya udah oke lah ya? Udah oke. Cuma maksudnya jadi dia nggak perlu adaptasi. Oh, ini nggak perlu adaptasi? Oke. Okay. Ini harganya yang ini berapa sih? Ini 1,5. Oh, ini 1.500.000 ya. Karena burung bekas mainan lapangan ya? Mentalnya juga oke kok. Iya, terus ini maksudnya begitu sampai ke sini tuh nggak adaptasi? Nggak adaptasi. Langsung pokoknya ya? Ini full set? Set. Nanti tentunya dapat kerodong juga Mas. Iya, betul. Jadi hari ini jenggot Jawa ada berapa? 4 ekor ya? Iya, kalau ada yang ya harga-harga 6 standar ya. Yang di atas itu juga ada gitu iya, ya. Tergantung. Jadi semua tergantung spek ya. Iya, betul. Tapi untuk kapas tembak hari ini ada Mas. Kapas tembak kebetulan lagi kosong. Sekarang kita ke dalam kamar mandi Mas. Ya, ini ada burung masteran lagi. Masteran. Jadi termasuknya ini termasuk burung masteran yang cukup mewah ya. Iya. Karena mungkin di antara yang lain yang bahan-bahan kayaknya ini yang paling tinggi harganya Mas ya. Iya, betul. Ini cucak-cucaknya yang di kamar mandi tuh gacor juga Mas ya. Iya, gacor mapan. Ini dari tadi nembak-nembak terus loh. Ini yang biasa terdengar Mas dari segi materi apa aja itu Mas? Isinya jenggot, cikakak, kenari, siri-siri, mesin ketik. Udah banyak Mas ya. Iya. Ini termasuk udah mapan ini burung. Burung mapan udah angdekar. Ini dari tadi nembak-nembak terus lagi Mas ya. Iya, dia sering banget ngeluarin isian itu malam mesin itu. Ketik. Oh, malam. Enak banget. Oke. Ini harga Mas kira-kira berapa nih Mas? Untuk ini yang kepala abu ya. Oke. Kepala abu untuk harganya ini 3 juta. 3 juta rupiah. Ya. Itu full set, full set. Ini jadi buat teman-teman yang lagi nyari masteran cucak sungguh Mas ya. Iya. Ini termasuk udah mewah banget ya. Ya lumayan. Tinggal ya siap buat masteran ya. Dan nanti kita coba taruh dulu Mas, siapa tahu ada suara yang lebih. Oh, wow. Biasanya tetap bunyi juga. Bunyi ya orang emang kita kalau pas sore maupun malam kan ditaruh di sini. Oke. Okay. Kalau siang kita taruh di luar gitu. Nah, ini di luar pun tetap masih nembak-nembak Mas ya. Ya, betul. Jadi emang burung-burung udah siap buat masteran ya. Burung siap masteran, burung gacor, mapan. Untuk stok ada berapa ekor? Rungko cuma ada satu. Oh, jadi enggak ada pilihan lain ya. Iya, enggak ada pilihan lain. Cuman ya istimewa lah ya. Ya. Sekarang kita masih sama di samping kios Mas. Siap. Cuman ganti pemain ya. Ya. Ini ada burung siri-siri yang dari mana Mas? Siri-siri Sumatera. Ori kecil yang Sumatera. Iya. Jadi yang banyak mencari buat masteran Mas. Yang jambul. Karena burung ini dia yang di pasaran kadang-kadang banyak juga yang bayeman yang cucak kerinci gitu ya. Iya betul sekali Mas. Ini yang kecil berjambul. Ini udah gacor juga burung Mas ya. Iya. Ini padahal kalau pas gua disut, wah rapetin deh ini saya rapet. Ini juga lumayan enak juga Mas ya. Ya. Jadi burung siap buat masteran ini ya. Ya. Harga Mas ini seri-seri berapa nih? Untuk harganya 400. 400 burjo atau full set? Oh ya burjo ya. Stoknya ada berapa ekor Mas? Satu. Oh jadi nggak ada pilihan lain? Nggak ada pilihan. Cuman ini ya udah siap banget buat masteran ya. Sangat siap sekali. Buat teman-teman yang ragu tinggal silakan datang dipantau langsung Mas ya. Betul. Jadi biar real lihat burungnya seperti gimana gitu ya. Siap. Sekarang yang dikeluarnya ada burung kepudang Mas ya. Kepudang. Yang dari? Ya lokalan Bogor. Lokalan Bogor. Ya. Lagi dorong ekor burung ya? Ya lagi dorong ekor. Tapi termasuk burung gimana Mas? Mas sudah? Ya burung udah mulai bunyi juga sih. Oke. Berarti dapur total juga? Dapur total, top song coklat. Harganya berapa Mas nih? Untuk harganya kita kasih 300 aja. 300 ribu rupiah? 300 ribu. Lokalan asli Bogor ya? Lokalan Bogor. Ini jadi termasuk ya burung rawatan lah ya, karena ya, udah mulai bunyi. Nah, tapi ini yang dari bunyinya bukan dari anak ya rawatannya. Oh, jadi burung nggak jinak ya? Iya betul. Terus kalau yang di atas Mas ini ada kepudang lagi nih. Kepudang. Dia lagi rajin banget bunyi, emang burung udah gacor. Iya, ini rawatan dari lolohan. Oh dari anak, tapi ya, jinak dong. Iya, lokalan Bogor juga. Oh lokalan Bogor juga. Ya. Harganya udah gacor berapa Mas? Kalau untuk ini harganya 750. Burja full set? Full set. Oh full set ya.
cuman sangkar mentahan masih oke lah ya. Iya masih oke. Nanti dapat kerudung juga. Dapat. Oke, ini yang tadi perawatan ini yang udah gacor ya. Iya. Kalau udah bunyi nih bunyi, aduh pokoknya pengang. Bunyi terus. Ya. Oh, oke. Terus ini yang lagi dipegang mas ada cuca kinoi. Cuca kinoi. Jantan ya. Iya. Burung jadi atau emang masih? Burung perawatan. Perawatan ya. Harganya berapa nih? Kalau untuk ini harganya 480. 480. Ya. Burja atau furset? Burja. Tapi burung hariannya gimana mas? Kalau hari ini bunyi. Udah tapi, lagi bunyi. Kalau untuk materi belum kelihatan. Belum pantau. Ya. Terus kalau yang ini mas yang satu lagi? Kalau ini enak juga burung ya. Ya betul. Kalau ini udah gacor mas ya? Ya burung masteran. Materinya apa aja mas nih? Kalau untuk materi ini kunti, jenggot, terus cikakang. Ada juga. Ya terus siri-siri. Oh jadi komplit ya? Ya ini harga berapa nih? Kalau untuk ini harganya 850. 850. 850. Berlaku burja atau full set? Burja. Oh hanya burja. Ya. Ini jadi burung-burung yang kategori udah siap buat masteran ya? Iya betul. Oke. Jadi hari esok ada 2 ekor. Ada 2 ekor. Sekarang kita masuk ke dalam rumah mas. Iya. Ini ada burung. Oh wambini ya. Wambini. Tapi burung udah rajin bunyi mas ya. Iya. Tadinya burung gacor, cuma ini kemarin mabung. Terus ini lagi masih ngedulang ekor sih. Paling mungkin bentar lagi dia res. Oh jadi pas mabung. Iya betul. Tadinya gacor. Ini juga burung ada materi sih mas ya. Ini materi cigunan mas. Itu mukanya benar-benar kayak suara cigun persis. Oke. Oh, enak ini burung. Ini ada suara ciblekan juga ya? Iya, ada suara ciblek, ada suara perenjaknya. Oh, banyak ini suaranya materinya. Cuman karena pas sama mabung ya? Iya, harus nunggu full apa? Ekor. Ekor, nanti bisa mandi, bisa kena lebih maksimal. Dikit, itu lebih maksimal. Harganya berapa nih? Ini kita kasih full set 3 juta. Full set 3 juta rupiah? Ya. Ini sangkarnya apa sih? Replika cungko ya? Iya, betul. Oke lah ya. Oke lah. Kecil mungil tapi... Kecil mungil, pas lah buat dia. Iya, estetik lah ya? Iya. Ini memang cuma satu ekor? Cuma satu ekor. Berikut mas, kita ke dalam kios ya. Iya. Ini ada burung beranjangan apa nih? NTB. NTB atau parva ya? Iya. Ini burung udah anteng banget, maksudnya burung udah rawatan atau gimana? Iya, burung rawatan. Rawatan? Infonya sih udah ngeribik, cuma belum kepantau ya mas saya. Soalnya emang ya karena saya jarang di kios kan. Oh ini maksudnya waktu beli udah ngeribik? Iya, itu ngeribik kan. Terus mas di sini belum kepantau? Iya. Nggak tahu sih sama karyawan, cuma kan saya emang jarang di kios ya. Ini harganya berapa nih? Untuk harganya kita kasih 275. Full set? Full set aja. Sangar masih oke lah ya? Iya, masih oke lah. Ini jadi mungkin tinggal rajin dikasih puru hawe mas ya? Iya, kalau puru hawe lebih gos lagi. Terus kalau untuk yang di luar, yang di atas mas, ini perancangan apa lagi nih? Ini NTB atau parva. Parva juga? Iya. Tapi kalau ini udah jadi ya? Iya, belum jadi. Ini harganya emang udah seperti ini mas? Ini malah lebih kencang lagi. Cuma ini kan ini baru datang ya, baru sehari. Jadi emang belum terlalu adaptasi sama lingkungan yang baru. Karena beranjang kan emang maksudnya biasanya itu cukup lumayan adaptasi biasanya gitu kan kalau beranjangan. Tapi alhamdulillah sih ini baru sehari udah mulai enak. Ya. Ini harganya berapa sih? Oh ini harganya 1,6. Oh 1.600.000. Iya. Full set. Full set. Oh ini jadi karena baru datang jadi belum maksimal ya? Belum maksimal, sebenarnya lebih kekenceng lagi suaranya. Lebih lagi, artinya juga terus tembakannya juga enak. Banyak juga mas ya? Iya. Ya mungkin kalau nanti di sini udah beberapa hari mungkin lebih maksimal pasti, lagi ya? Pasti. Jadi hari ini ada 2 ekor ya? Ada 2 ekor. Terus yang dikeluarin mas ini ada burung murai batu ya? Murai batu. Ini antrotol jantan. Satu jantan tulen mas. Super banget loh mas. Super, ekornya melengkung. Ekor ya. Lengkung. Bodinya juga lumayan lah. Iya terus burung fighter banget ya. Lihat dari mukanya itu. Kepalanya gede ya, serem banget ya. Ini jadi buat teman-teman yang lagi nyari murai travel prospect, kayak ini rekomendasi mas ya. Iya, ini maksudnya bukan belanja di itu, cuma ini bekas apa? Bekas tukul tambah. Nah ini rawat, maksudnya apa? Ternakan punya temennya dia. Oh, jadi bukan beli di kios maksudnya. Ini harganya mas berapa nih? Untuk harganya ini 1.100.000. 1.100.000. Ya. Ini mukanya tuh. Iya. Ini bentar lagi sih dia udah pada copot nih mas. Ya. Enak nih mas. Ya. Terus bulu pastolnya juga udah pada numbuh itu di bagian sayap. Iya. Ini jadi ekornya lumayan ya. Ekor lumayan. Lengkung, ekor lengkung. Oh, betul. Ini terakhirnya tajam banget. Iya. Ini emang prospek mas ya? Prospek, iya prospek. Jadi buat teman-teman yang punya feeling silakan dieksekusi ya. Iya, betul. Kenceng lagi cetakannya ya? Iya.
kenceng dia tetekannya. Terus kalau yang ini apa lagi mas? Ini murai hutan, cuma lagi mabung. Hutan? Iya tuh. Ya, tapi ekornya lumayan panjang loh. Lumayan panjang. Wah ini burung tadinya enak banget ini mas. Materi juga mantep-mantep banget. Tapi termasuk udah mapan atau? Iya burung sedang sih ya. Hanya sih baru 2 kali mabungan. Oke ini harganya berapa nih? Ini kita kasih 1,5 aja. 1.500? Iya. Ekornya lumayan panjang ya? Iya. Seterkanya juga kenceng burung ya? Mana lagi kondisi mabung ya? Kondisi mabung. Ini sih baris mabung juga enak pasti burung enak banget. Makanya kita full masteran semua. Oke. Ini konon namanya Hercules kata orangnya. Hercules kata orangnya. Siap. Sekarang kita berlanjut mas ke stok burung ciblek gunung. Iya. Ini lagi dipegang burung enak banget mas ya. Ini kalau kayak gini rawatan dari anak atau gimana? Dari lolohan dari anakan. Mengalami cigun rata-rata kalau yang udah ngebrand pasti rawatan dari anak. Pasti. Ya? Semua cigun sih kebanyakan itu pasti dari anakan semua kalau yang ngebrand. Ini ada isian kenarinya juga mas ya? Ada isian kenarinya, ada isian belalangnya. Belalangnya ada juga. Iya. Ini ngebrandnya juga enak banget burungnya. Enak. Tapi termasuk burung udah mapan atau gimana mas? Kalau burung belum begitu mapan. Belum begitu mapan? Belum begitu mapan. Tapi enak ini mas ya? Iya. Ngebrand rapet, terus ada kenari, ada belalang juga ya. Ini kira-kira mas yang kayak gini mas, yang dipegang kayak gini bunyi terus harganya berapa mas nih? Untuk harganya ini 1.200. 1.200? Iya. Itu nanti dapat kandang atau gimana? Ya kalau mau kandangnya bawa aja, kalau nggak mau kandangnya apa di burungnya aja. Tinggal aja. Tinggal aja. Nah. Ini tapi mas ini kan dipegang ya? Ya. Maksudnya kalau dia ditaruh sangkar tetap bunyi atau gimana mas? Bunyi tetap bunyi. Tetap bunyi. Tetap bunyi. Nanti coba ditaruh di dalam sangkar mas ya? Ya. Nah ini udah ditaruh di samping gas mas ya? Ya. Masih tetap bunyi. Tetap bunyi. Jadi burung udah gacor ya? Ya. Harganya cukup 1 juta? 1.200.000. Full set? Ya full set boleh. Full set boleh. Boleh. Oke. Tapi memang udah enak burung ya? Iya. Stok ada? Si gun sih ada berapa ya? 1, 2, 3. Pokoknya nanti diperhatikan. Kalau untuk si gun ini kan dia ekornya agak kurang rapi ya. Oke. Nah, pokoknya nanti diperhatikan aja. Siap. Ini satu lagi yang di kandang LB mas ya? Iya. Kalau ini rawatan dari anak juga? Dari lolohan. Ini burung enak juga mas ya? Enak, isinya juga banyak juga. Ini isinya? Ada belang tempur, ada kenari. Oke. Itu ada ngebelang juga. Tapi ini masnya belum mengunci. Yang harganya ini berapa mas? Kalau untuk ini harganya 850. 850? Iya. Full set atau burja? Full set boleh, burja boleh. Full set boleh, burja boleh. Iya. Jadi buat teman-teman yang lagi nyari ciblek gunung, silakan nanti datang aja ke sini mas ya. Siap. Milih aja sendiri lah ya. Milih sendiri. Dipantau langsung aja. Ah, lebih bagus. Oke mas, sekarang kita berlari stok burung kolibri ninja ya. Kolibri ninja. Ini salah satu jenis burung masteran yang kayaknya untuk pemain kayaknya wajib punya ya. Wajib punya satu burung. Iya, ataupun yang memelihara trotolan kayaknya wajib banget ya. Betul sekali. Ini pertama trotol dacok. Ya. Burung udah kacor banget mas ya. Iya. Materinya apa aja nih mas nih? Kalau untuk materi, sililin, mesin jahit, terus siri-siri. Oh ada juga gereja. Jadi lumayan komplit ya. Iya. Ini harganya berapa mas nih? Untuk harganya ini 850 itu berlaku burja atau full set nih? Kita kasih burja. Burja? Iya. Ini jadi buat teman-teman yang lagi nyanyi masteran kolibri ninja tinggal datang aja ke sini mas ya? Iya betul. Kayaknya dipantau langsung aja lebih enak ya? Iya. Biar lihat real burungnya seperti gimana, terus biar tahu bentuk burungnya kayak gimana. Betul sekali. Ya. Pokoknya semua serba-serbi kalau merapat itu lebih enak. Lebih enak ya? Karena makan langsung ya? Bisa ngopi bareng, sharing-sharing, ya kan? Itu lebih enak lagi. Ya silaturahmi lah, nambah-nambah dulu sama rezeki. Siap. Berikut mas, ini yang di bawah lagi burung lagi ngobrol-ngobrol mas ya? Ah ini konslet sih. Ini udah konslet? Konslet burung. Ini materinya biasanya apa aja mas nih? Untuk materi ini ada cigun, gereja, cikaka. Jadi lumayan komplit juga ya? Lumayan juga. Ini di bawah juga enak banget burung mas ya? Wah ini burung konslet nih. Oke, yang ini dacok nih? Iya. Harganya berapa mas nih? Untuk harganya sama aja. Jadi 850. Ya. Taruh di atas bunyi, di bawah pun bunyi, mas. Oh ini mau di atas bawah tetap bunyi. Atas bawah. Nanti coba ditaruh di atas mas ya. Nah ini ditaruh di atas pun masih tetapi bodo amat mas ya. Iya bodo amat. Jadi emang burung-burung ya udah tinggal buat masteran aja ya. Iya. Tapi lagi-lagi buat teman-teman yang lagi dari Kolibri Ninja
gacok ini ya. Gacok. Udah gacor, udah siap buat Mas Ran, tinggal merapat aja ke kios ya. Betul. Terus satu lagi Mas yang di samping kios ya. Ya. Ini burung lagi nembak-nembak juga Mas. Wah, ya. Wah, enak banget ini Mas. Kalau ini gacok juga. Kalau yang punya ini masternya banyak banget. Terus yang punya burung ini di rumahnya itu masternya banyak. Iya, makanya emang bekas masteran murai ini juga. Oh, bekas masteran murai juga. Jadi emang burung udah gacor materian ya? Gacor per materi. Ini dominannya kalau yang ini apa aja Mas biasanya? Kalau untuk ini cililin, oke. Okay. Jenggotan. Jenggotan ada juga. Gereja. Oh, gereja ada juga. Kinoi. Oke, okay, ada juga. Oh, jadi udah banyak ya? Banyak. Ini yang ini Mas, yang di sampingnya harganya berapa nih? Kalau untuk ini harganya 1 juta. 1 juta rupiah? Iya. Full set? Iya. Oke, okay. Nanti tentunya dapat rodong juga ya? Iya, dapat rodong juga. Kalau ini jadi di antara yang lain, berarti emang lebih istimewa Mas ya? Iya, kalau saya sih ini. Nah, kalau buat masteran itu ya? Iya. Cuman kan semuanya sih, semua bisa buat masteran. Cuman tergantung kembali ke kemampuan customer aja Mas ya? Iya, tergantung maksudnya kadang kan ada customer yang benar-benar pengen yang seperti ini. Okay. Terus burung yang seperti ini, pengen yang dominan seperti ini, kan kayak gitu. Jadi emang beda-beda ya? Iya, jadi ya apa yang dibutuhkan sama customer itu ada di burung yang mana, kalau itu biasanya. Jadi hari ini stok ada 3 ekor dan semuanya udah gacor-gacor semua. Iya, betul sekali. Sekarang kita berlangsung stok burung cucak hijau Mas. Betul. Ini di kandang warna hitam lagi bunyi terus, semua burung udah gacor ya? Iya, burung prospek ini buat lapangan. Prospek buat lapangan? Iya. Oh, maksudnya menurut Mas Tari ini prospek kan? Prospek, karena dia punya ya, apalagi ada ini si Suhu. Okay. Apa namanya Mas Badru kan, siap. Yang biasa megang cah hijau kan. Ini mau prospek kan ini? Prospek kan. Harganya Mas yang ini berapa nih? Kalau untuk ini harganya 1.400.000. 1.400.000, oh full set ya. Ini sangkar juga masih bagus ya? Ya, ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang punya feeling buat mulai-mulai cucak hijau, arahnya buat digantang, silahkan datang aja ke sini Mas ya. Yep, betul sekali. Pokoknya ngeliat langsung burunya, dipantau langsung, kayaknya lebih enak ya? Enak pastinya Mas. Untuk yang satu lagi Mas, ini ya. Burung lagi kelihatan cukup enak banget Mas ya. Ya. Kalau ini gimana Mas? Maksudnya udah harian udah gacor emang atau burung pernah digantang atau emang? Ya ini sih burung lapangan. Oke. Okay. Burung lapangan prestasian. Oh, ini prestasian. Prestasian. Tapi sertifikatnya ada Mas? Ada. Boleh kita lihat? Boleh dong. Ini buat penambahan sertifikatnya Mas? Iya betul. Oke. Okay. Ini namanya Tongeret. Tongeret. Nama CR. Kata. Oke, ini udah lumayan banyak ya? Iya, betul. Nah, ini makan pas beli di Bogor kan, ini katanya prestasian. Ya kan, masuk 3, 4, ada 5, ada 1 juga. Nah, makanya kita pas langsung dapat di hari H itu, pas sorenya kita langsung coba gantang. Oke, karena penasaran. Penasaran. Ini udah lumayan banyak piagamnya. Iya, Mas. Iya, adalah. Nah, ternyata alhamdulillah kita dapat cuma ya enggak ya seginilah 3-4. Oke, ini kamu udah ganti nama? Iya, Gunja. Pemilik Mas Toing. Iya, saya sendiri pemilik. Kan CSK saya ngantang. Bershop. Saya ngantang sama Mas Badru ya. Oke, dari Bershop ini ya. Ini tanggal 30 kemarin. Iya, masih baru banget. Masih baru banget. Masuk 3 sama 4. Masuk 3 sama 4 di Bogor ya. Oke, terus ini harganya Mas yang udah prestasian berapa Mas? Kalau untuk harga ini 1.800.000. 1.8 ya. Full set. Kita kasih full set. Oke, ini jadi prestasian burung pokoknya posisi di Bogor Mas ya. Iya. Jadi kalau di sini misalkan ada teman-teman yang punya feeling dan mau di kantong daerah sini, siapa tahu nanti bisa ya, seperti ini juga ya. Sekali, ya. Nanti tentunya dari segi settingan dikasihin. Dikasih. Oke. Sekarang kita berlanjut stok burung pleci Mas ya. Ya. Ini pleci dakun. Iya, dakun. Ini udah mulai enak, emang burung udah gacor Mas? Ya, tadinya burung gacoran, cuma nih mabung kemarin ambrol semua ya. Ini udah mulai enak lagi ya? Udah mulai enak lagi. Ini harganya berapa nih? Untuk harga kita kasih 350 harga. 350? Ya. Bursa atau full set? Bursa saja. Untuk set ada berapa ekor Mas? Pleci ada satu. Cuma satu? Ya. Jadi nggak ada pilihan lain ini ya? Ya, belum ada pilihan lain. Cuman pasar mabung dan udah mulai enak ya? Udah mulai enak lagi. Tinggal lagi perawatan, ya. Jemur, ya kan? Jemur, pastinya. Syukur-syukur dikasih doping ya? Iya. Berlanjut Mas, yang dikeluarkan ya. Ada burung? Serigun. Serigun tingabu. Iya. Ini masih anakan ya? Nah. Tapi ini udah mulai mandiri Mas? Udah mandiri Mas, tuh. Kotorannya tuh. Iya. Ini apa Mas? Tuh. Maksudnya udah mandiri ya, mandiri ya. Top song makanya. Oke. Bukan top song apa?
Leopard kasar. Leopard kasar. Leopard kasar. Yang ini, si yang udah terpantau banget yang ini. Yang udah terpantau mandiri. Ini harganya berapa mas nih? Kalau untuk harga ini 300.000. 300.000. 300.000. Ini posturnya udah lumayan besar ya. Iya, ini bangor nih mas. Kalau yang satu lagi ini bangor. Bangor banget ini. Ini jadi calonnya kalau yang satu lagi kayaknya emang nggak jinak ini mas ya. Iya, kadang kan emang si gunting ada yang dari, walaupun dari anak ya, ya itu kadang ada yang jinak, ada yang giras gitu. Giras itu biasanya. Kalau ini kelihatannya yang satu calon giras. Iya. Kalau yang ini mungkin bisa jinak mas. Bisa ya. Jinak. Biasanya juga ini yang kadang enak juga. Iya. Gitu. Kadang-kadang yang giras, malah kadang materinya enak, materinya kayak gitu. Ya nanti ini nanti mudah-mudahan jadi mata putih mas ya, ya mudah-mudahan betul. Ya ini satu sarang. Nah ini satu sarang, kalau ngambil satu ekor seperti ini 300.000. oke. Kalau mau satu sarang paket hemat ya 500.000. 500.000 dua ekor. Ini udah gede seperti ini, jadi udah aman mas lah ya. Iya udah mandiri mas, saya jamin ya. Garansi sudah mandiri nih. Siap. Purnya pur apa, leopard kasar ya mas ya. Siap. Yang mulai bunyi di atas ada SRNC mas ya? Redets. Yang pertama gimana yang pertama ya? Kalau untuk yang pertama ya prospeksi ya, lumayan lah maksudnya. Kalau mental ya adalah. Ini harganya berapa ya? Kalau untuk harganya itu 700.000. 700.000 rupiah? Iya. Burja atau burja? Kita kasih burja. Kalau sama kandangnya 7,5. Nah ini yang banten. Ya kalau itu yang Bali, yang tadi yang Bali. Ini kalau yang banten ini sebenarnya burungnya gacor nih mas. Okay. Burungnya gacor, cuma ini lagi ngedorong ekor ya. Terus ya adaptasi juga ini lagi. Oke, harganya udah gacor. Kalau untuk harganya sebenarnya udah lumayan rajin lah kalau di sini. Harganya berapa nih? Kalau untuk ini harganya 600.000. 600.000. Full set aja. Duh mas ya, sengit-sengit ekornya. Nah ini kalau dirawat lagi mas, ekstra foodingnya, terus purnya, ini pakai leopard kuning dicampur tumbukan super fit mas. Ini mungkin nggak nyampe sebulan burung udah ya luar binasa. Sekarang kita ke stok burung jalak sudah mas. Ya. Ini udah dewasa ya. Dewasa. Harganya udah bunyi mas atau gimana? Ya udah enak lah, udah lanjut. Harganya berapa nih? 400 aja lah. 400.000 rupiah. Ya. Ini memang cuma ada satu ekor nih. Oh ya. Videonya guys. Oke mas. Ini untuk reviewnya cukup ya. Siap mas. Saya mewakili teman-teman Kicau Money mas, harganya udah tetap masih nego nih. Jadi untuk soal harga seperti biasa bisa langsung lanjut WA nanti kita obrolin. Kalau nggak datang aja ke sini ya. Betul sekali. Di sini akun sosial medianya apa sih mas? Untuk akun sosial media itu DSK Birdshop. Di YouTube. Oke, jadi buat teman-teman yang ragu tinggal diikuti sosial media yang tadi mas ya. Betul sekali. Terima kasih banyak mas ya. Sama-sama mas. Mudah-mudahan DSK Birdshop semakin jaya. Amin. Terus semakin banyak pelanggannya. Amin. Oke teman-teman, itu tadi review harga burung di DSK Birdshop yang berada di Jalan Kayu Manis, kelurahannya Balekambang, kecamatannya Kramajati, Jakarta Timur. Sekiranya cukup, untuk lebih lengkap tinggal di kontak ke nomornya. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat buat orang banyak. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, komen, share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.